Mudah-mudahan. Tapi belum dapat rezeki. Iya, mampir lah, tapi udah usaha sih. Tapi belum usaha banget kayak tapi teman-teman. Kita... tapi belum dapat rezeki. Iya, mampir lah, tapi udah usaha sih. Tapi belum usaha banget kayak tapi teman-teman. Kita berjalan aja lah. Alami aja berarti. Alami ya, aja maksudnya gitu. Esti, Hasanah, rezekinya dikasih ya kita terima. Terus sempat kepikiran kayak maksudnya Esti, Hasanah, atau apa kan misalnya udah buntu gitu usahanya. Ya, tapi sih sekarang udah ada anak kan, iya, jadi nggak terlalu moyo-moyo banget. Maksudnya karena kan anaknya juga karena, udah dua. Anak dua juga udah besar-besar kan. Sekarang cuma kangen pengen punya bayi doang iya. Sebenarnya. Soalnya yang gede-gede juga pasti bilang pengen punya adik lagi. Pada teriak dua-duanya. Tapi yang paling tua udah nggak pantas lah ya kan. Yang paling tua kan udah kuliah. Habibie juga, nanti game aku, mainan aku dimainin. Lah ini bagaimana sih? Kan kitanya berduanya tuh kayak pengen ada bayi ada lagi di rumah anak gitu. Kecil gitu karena udah gede-gede mereka udah punya dunia sendiri. Aduh kita sampai pacaran mulu jadinya harus jadi jalan berdua. Muhammad Farel anaknya udah pada punya kesibukan. Muhammad Farel selanjutnya Andi Novan udah pengen punya momong bayi lagi tapi bukan anak bisa dibilang ngomong ke anak untuk cepet nikah juga nggak sih gitu? Karena kan udah pada besar-besar juga. Untuk nikah muda gitu kan? Anaknya belum mau juga. Tiba-tiba emaknya yang dulu nikah muda, jangan-jangan. Main dulu. Gitu. Karir dulu deh. Alhamdulillah anak-anaknya demen belajar. Tiba-tiba disuruh apa? Maunya belajar. Ayo main liburan, maunya belajar. Ya udahlah. Lebih disyukuri aja ya. Kita dulu maunya main. Maunya main jalan-jalan, malas sekolah. Sekarang punya anak Masya Allah semuanya. Ya udah biarin. Siti Nurhasana. Kangen punya bayi sempat maksudnya curik-curik bayinya apa? Menakan-menakan nanti yang punya bayi gitu atau dia juga rumah dilupin atau seperti apa? Datang Albayaki. Dia kalau waktu sebelum belum ada COVID sih kita suka ada apa ponakannya Natali kan masih kita suka bawa ke rumah. Dikit-dikit ke rumah. Tapi kan sekarang kan kalau lagi COVID ini juga susah ya Mas. Bingung orang tuanya kan juga ya namanya anak. Takut main-main ke rumah walaupun antenya sendiri kan tetap enggak bisa. Pelihara kemarin buat pelihara kucing apa? Alergi anaknya alergi nggak jadi lagi ya udah jadi nggak pelihara hewan apa-apa gitu. Bisa berarti dong ngomongin tadi terkait tentang nikah muda kan.